Tuhan selalu ingin karyanya baru hidup dan tidak tua dan mati. Tuntutan Tuhan berubah sesuai zaman dan masa, bukan suatu yang kekal dan permanen. Dia Tuhan yang membuat manusia hidup dan baru, bukan setan yang buat manusia usang dan mati. Kau tak bisa buang gagasan tentang Tuhan, sebab pikiranmu sangat tertutup. Bukan karena karyanya tak masuk akal, atau Tuhan melalaikan tugasnya. Kau sangat kurang dalam ketaatan, sama sekali tak serupa manusia. Sebab itu kau tak mampu buang gagasanmu, bukan Tuhan yang menyulitkanmu. Semua ini karenamu dan bukan Tuhan. Derita dibuat manusia sendiri. Tuhan selalu ingin karyanya baru, hidup dan tidak tua dan mati. Tuntutan Tuhan berubah sesuai zaman dan masa, bukan suatu yang kekal dan permanen. Dia Tuhan yang membuat manusia hidup dan baru, bukan setan yang buat manusia usang dan mati. Pemikiran Tuhan selalu baik, dia tak ingin kau membuat gagasan. Dia ingin kau diubah dan dibarui, namun kau tak tahu yang baik untukmu. Kau selalu meneliti dan menganalisis. Tuhan tak sedang menyulitkanmu, tapi kau tak hormati Tuhan, dan pembangkanganmu terlalu besar. Ciptaan yang kecil berani untuk mengambil hal sepele yang Tuhan berikan, lalu berbalik menyerang Tuhan. Itulah pembangkangan manusia. Mereka tak pantas beri pendapat ke Tuhan, apalagi pamerkan bahasa mereka, mengungkapkan gagasan usang itu. Bukankah mereka semakin tak berharga? Tuhan yang membuat manusia hidup dan baru, bukan setan yang buat manusia usang dan